Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimek. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mengubah satu jarak dari waste di mil menjadi kilometer teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian bingung bagaimana cara untuk mengubahnya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi waste-nya di sini. Nah kalian tungguin teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk tampilan awal atau tampilan tambahan dari waste, kalian bisa pilih aja di bagian my waste ini teman-teman ya. Kalian klik aja my waste. Nah kemudian kalau kalian pengen mengubah satuan jaraknya, kalian bisa masuk aja ke bagian pojok kiri atas. Nah disitu kan ada kayak ikon pengaturan tuh ya, atau ikon setting ini. Nah saat kita klik ini, nanti bakalan langsung masuk ke setting atau pengaturan dari akun waste kita teman-teman ya. Nah kalian pilih aja yang bagian paling atas ini, general ini atau umum, kalian klik. Nah kemudian kalau kalian pengen mengubah satuan jarak kalian, kalian bisa ganti aja di sini. Nah di stand unit sini yang saya sebelumnya itu pakai kilometer, misalnya saya pengen ubah menjadi mile, kalian tinggal geser aja ke kanan seperti ini, ke kiri maksudnya. Dan kalau kalian pengen sebaliknya, kalian pengen ubah menjadi kilometer, kalian bisa ubah aja dengan cara menggesernya ke kanan teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.